kelihatan gak, cuy? Tenangin ya, cuy. Saya langsung tombak aja ya. Mudah-mudahan kena, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari dulu yang tidak membuat dia mati. Wih, slow babon, cuy. Hai sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, coy. Ini agak-agak silo, coy. Ini silo, ya. Nah, jadi malam ini, coy, kita pengen nombak lagi. Iya, betul. Tapi betul. Nombak kali ini saya bareng Om Duren, coy. Iya. Nah, jangan lupa untuk kawan mulia di Hantuin Pising, cari channelnya Om Duren, coy. Betul sekali, Om. Aduh. Karena dia itu berburu di kepiting. Dan pakai bali bodoh, pokoknya berburu malam lah dia, iya. Seperti itu. Itu hobinya berburu malam, Om. Kalau okay. Saya. Oke. Nah, jadi kita pengen nombak, saya diajak sama Om Duren ke spotnya, coy. Iya. Jadi Om Duren, saya itu pengen nyoba tombak baru. Oh iya. Pemberian seseorang. Oh iya. Oke. Di mana tombaknya, Om? Adalah di sebelah sana tuh. Oh, nanti biar kawan-kawan agak-agak penasaran. Wah, betul sekali. Nah, jadi kita bertiga, Om Yesi itu sudah duluan, cuy. Iya, sudah pergi ke sana itu. Iya. Nah, enggak sabar dia. Oke, Om Duren. Oh iya. Okay. Kita langsung turun. Oke. Okay. Kita turun sendiri spotnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kita ini bakalan berpencar, cuy. Iya. Berpisah lah jalan ceritanya. Iya, berpisah. Oke. Okay. Kita saling cari rezeki masing-masing. Oke. Oke, Om Duren. Oke, betul sekali. Lanjut. Nah, cuy. Kita coba menuruni lembah ini. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dapat. Wih. Huh. Udang, coy, udang. Nah, udang windu. Kena, guys. Kena udang windunya. Padahal ini rawa-rawa air tawar. Alhamdulillah, rezeki udang windu pertama kali. Alhamdulillah. Lanjut. Aduh, mantapnya, guys. Baru turun dapat udang. Alhamdulillah. Wih, cuy. Gabus babon lagi di depan, cuy. Alhamdulillah, ada rezeki lagi kita malam ini. Itu di bawah, cuy. Itu di bawah. Wah, lumayan sih size-nya, cuy. Lumayan sih. Saiznya, cuy, tuh di bawah tuh gabusnya tuh di bawah tuh. Oh, tuh, cuy, kelihatan gak, cuy? Tenangin ya, cuy. Saya langsung tombak aja ya. Mudah-mudahan kena, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Mantap. Luar biasa. Rezeki kita, cuy. Rezeki tombak ini juga. Alhamdulillah. Guys, dapat lagi kita, guys, babon. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Kau telah mempertemukanku dengan rezekiku malam ini. Alhamdulillah. Kita menepi dulu, coy, ya. Nanti lepas, guys. Alhamdulillah. Mantap. Oke. Menggeliat di dalam tempat, cuy. Alhamdulillah. Nah, sahabatku semuanya. Jadi inilah tombaknya. Dan mungkin kawan-kawan penasaran siapa yang beri saya tombak ini. Saya diberi tombak ini sama Om Pandre Tutu, coy, yang tukang tempa itu. Tukang tempa parang. Jika sahabat semua mau pesan atau apakah, silahkan hubungi Om Pandre Tutu. Nanti saya taruh link videonya di deskripsi ya, salah satu videonya lah. Nah, inilah sebabnya kenapa dia berikan ini, tombak ini kepada saya, sahabat. Dikarenakan Om Tutu itu gak punya kesempatan untuk berburu, coy, di malam hari pakai tombak ini.
dikarenakan dia sibuk menempa, coy. Seperti itu. Jadi dia memberikan mandat kepada saya untuk membuat tombak ini. Awalnya tombak ini enggak ada ininya, coy. Enggak ada ininya, apalagi namanya ini. Nah, ini untuk tempat kayunya cuman terpisah. Nah, terpisah nanti saya yang ini, coy, yang satukan seperti itu. Jadi dia berikan mandat kepada saya, dia pengen melihat tombak buatannya itu seperti bagaimana jitunya, coy, seperti itu. Nah, siapa tahu sahabat semua berkenan. Nah, kita lanjut lagi berburu, mudah-mudahan kita dapat babon ikan di spot dalam situ, sahabat. Oke, kita lanjut lagi ya tes tombaknya, saya masih penasaran, coy. Oke. Inilah, guys, inilah. Dia itu kabur ke bawah sini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kena, guys, alhamdulillah. Wih, mantapnya 5 jari, guys. Wih, tombaknya Om Tutu ini memang mantap. Wih, 5 jarian, coy. Alhamdulillah. Terima kasih, Om Tutu. Tombaknya sangat jitu. Ah, luar biasa. Oke, guys, lanjut lagi kita. Wih, langsung kena, coy. Masukin di tempat ya. Guys, lele, guys. Di bawah lele, guys. Alhamdulillah. Kena, guys. Alhamdulillah. Nah, lele itu sangat lincah. Nah, oke, mantap. Kita mau patahkan dulu patilnya, coy. Terus kita masukin di ininya, di apa lagi namanya, di tempat. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Oh, ikan gabus, coy. Ikan gabus. Tak tahu mana kepalanya ini, guys. Ikan gabus. Wih, besarnya, guys. Besarnya, cuy. Di dalam sana tuh. Mudah-mudahan kena, coy, ya. Pokoknya gede, guys. Gede. Saya cari dulu yang tidak membuat dia mati. Mantap. Alhamdulillah. Saya nggak terlalu kelihatan, coy. Kapanan saya ini mekarkan begini pohon-pohonnya, dia bakalan kabur dan kita tak bakal bisa memburunya, guys. Oke, kita naikkan ya. Allahu Akbar, gede ini, gede sekali, coy. Wih, gede sekali. Rekor lagi, coy. Alhamdulillah, kayak yang saya kasih Om Sahabu ini lelenya. Gabusnya kayak seperti yang saya berikan kepada Om Sahabu tempo hari, guys. Semak-semak, coy. Wesh, ini ilalang-ilalang air tawarnya ini lebih tinggi daripada saya, coy. Kita menepi dulu, coy. Mantul. Wih. Ada. Umpan retutu. Nah, tombaknya ini pecah rekor lagi nih. Mantap. Gedenya ini, guys. Wih. Alhamdulillah. Masuk di tempat. Mati aja. Kabur, guys. Aduh, cuy. Kelabakan saya.
Apa itu guys? Woi, anak ikan gabus. Dua tuh. Anak ikan gabus cuy, kecil. Belum sih kita tombak ini. Di bawah coy, inilah kah mujair kah apakah ini di bawah ini 3 jarian lebih. Kena kah? Bes, mantap kena guys. Inilah 3 jarian lebih. Mantap, alhamdulillah. Penampakan tombaknya sangat mantap. Lanjut lagi kita coy. Oh coy, ada lagi di depan sana coy. Ada lagi guys di depan sini. Ini ikannya masih ada. Apakah dia bisa kena dua apa enggak? Wis mantap cuy. Double strike. Double strike guys. Mantapnya. Di baru kali ini saya double strike coy. Lanjut lagi kita, mantap sekali. Nah coy, lele lagi tuh di bawah yang sembunyi di semak-semak kayu. Ada lele itu di bawah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kena guys. Oh yeah. Wih, slow wabon coy. Mantap mantap. Uis, bahaya nih, nanti lepas. Oke. Lanjut lanjut coy, ikan gabus. Kena guys. Nah, buis ini om. Ini om. Mantap. Cabut. Iya. Yeah. Nah, lumayan cuy size-nya. Mantap. Luar biasa. Oke lah. Mantap. Hari ini lo kacor lempun. Oh my god. Ini tombaknya kena batu. Enggak apa-apa cuy. Kalau tombak saya ini udah bengkok. Mantap, mantap ini. Mantap tombaknya nih. Lanjut, lanjut. Nila guys, nila tuh di bawah tuh nila. Nila guys di bawah tuh. Oh, bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kena lagi. Oh yeah. Oh, slow motion. Wis. Kita masukin ya. Nah, oke, sahabatku semuanya, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Lebih banyak hasilnya tombak ini daripada tombak saya, coy. Seperti itu ya, tombak ini malam ini mecah rekor lah, sahabatku semuanya. Nah, jadi untuk umpan retutu, terima kasih banyak tombaknya ini yang telah dibuatkan untuk saya, untuk dikuasakan kepada saya, sahabatku semuanya. Beginilah penampakan tombaknya om. Semoga sesuai dengan keinginan om tutu. Nah, jadi mungkin teman-teman melihat hasil eksekusian tombak ini coy, alhamdulillah itu lumayan dan lengket-lengket semua. Jadi cukup sampai di sini dulu sahabatku semuanya video saya malam ini. Dan om Dureng itu saya nggak tahu di mana coy, karena kita berpisah.
saya duluan ini berada di tempat awal kita turun dan dia belum datang. Nah, terpaksa saya pulang duluan saja, cuy. Oke. Saksikan video saya selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Om. Nah, kita kasih, ternyata Om Yes sudah pulang, cuy. Ambil saja gabusnya, Om. Gabus? Iya, ikan gabus. Ayo, jabir ya. Jabir and lele. Iya. Nah, itu ikan gabusnya. Tadi juga saya sudah berikan satu ekor. Betul, sama Yes. Thank you. Nah, itu yang babon itu. Buah. Oke. Oke. Udah. Thank you. Oke, okay, Miss. Good. Mantap. Yes, yes, yes. Iya, oke. Okay. Tarsan, go. Iya, Tarsan sudah mulai. Ah. Oke, okay, sayang. Oke. Okay.